Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya teman-teman ya, mau tes-tes GDEG lagi nih. Ini sebetulnya spek-spek untuk selak ya, cuma lagi kosong lah. Kehabisan ya, kehabisan nimis teman-teman. Makanya ini pakai tabi besar ya. Laras main di 45 cm teman-teman. Seperti ini namanya. Bukan bogel ya, kan sama request pemiliknya. Nah, itu main longreng-longrengan ya. Laras tingkat panjang tapi bisa untuk longreng. Tabung yang 500. Nah, kalau tabung besar ini enak ya nyetingnya ya. Nah, ini pas kebetulan nih lusaknya nih habis ya. Terpaksa aja ya untuk IES aja. Tes-tes pakai IES aja ya. Senangnya sulitnya nih teman-teman, segala peluru mau ya, mau JSP Heavy, Monster, PES itu mau, yang penting kalengan aman lah masih ya. Selak, untuk selak teman-teman sebetulnya, tapi ya kita coba ya nanti di PES nih, tes-tes grouping aja soalnya nih, aduh dari kemarin ya ini angin nih. Belum ngisi ya, habis di bawah 2000 kita mainnya. OP-nya nih 1600. Seperti ini namanya. Syahdu kalau di DG ya. Tetap nanti kita tes di jarak 24 meter teman-teman. Cuman nggak di Ragum ya, kalau di Ragum waduh. Nenek-nenek ompong aja ya bisa ya, kalau di Ragum ya nembak gitu ya. Tuh, cepet ini. Ya nggak gerak teman-teman. Nah, tapi kan kalau bogil kan nyesuaikan hunting aja teman-teman ya. Jadi nyesuaikan kondisi lapangan ya. Paling mentok dia di sandar aja, soalnya kalau belusukan mau kemana gitu kan nggak bawa Ragum pastinya ya, jadi disesuaikan aja kayak gini sesuai kondisi teman-teman di lapangan. Gitu ya, daripada berlama-lama ya langsung aja kita tes tetap di jarak 24 meter. Let's go. Nah itu tadi ya teman-teman ya, ada dilihat sendiri tadi ya, hasil tes grouping di TXX. Sayang ya anginnya nih teman-teman. Cobanya anginnya pula, waduh. Mungkin ya bisa maksimal lah ya. Itu nggak ada satu kelingking. Nggak tahu nih berapa kali satu, 3 atau 4 tadi ya. Kecil sekali ya. Ini ada tadi geser satu yang nggak di Ragum ya, cuma di sander aja gerak mungkin ya. Kalau groupingnya ini nggak tahu nih berapa nih, nggak ada satu kelinting nih teman-teman, sangat rapat sekali ya. Ini anggaplah loncat ya, tapi seloncat loncatnya teman-teman nggak sampai satu kelinting,
kita tutup. Sangat rapat sekali ya. Kalau menurut saya nih ya, soalnya di kertas tuh waduh susah teman-teman ya nembaknya ya. Geser sedikit gini aja udah kelihatan ya. Tapi kalau diukur betul-betul waduh, mau senapan apapun kalau di kertas nggak bisa dibohongin teman-teman. Kertasnya kertas ya. Nggak kayak di tembok ya, di batang-batang pohon misalnya. Gitu settingan slug teman-teman, kayak Evo kemarin ya, settingan slug juga ya, cuman pas ini sudah habis ya, minusnya habis yang 13 grain paksa pakai 10 grain beda perkenaan teman-teman, agak melebar ya, tapi ya dipaksa ya. Kali mas ya. Mantap mas. Triggernya, set livernya ya. Aduh, anodesnya ini kalau Jipro bikin ya, sangat elegan sekali mas. Mantap ya, syahdu ya. Di OP di 1600 ya. Nah, sekarang tinggal 1000 ini teman. Masih bisa grouping segitu ya. Aduh, saya ini pakai kamera depan nih, jadi ya mohon maaf ya. Aduh, angin tinggal 1000 ya. Jadi yang tadi itu teman-teman ini sudah dibawa OP ya. Makanya pindah duduk tadi. Dibawa OP. Putar-putar gini ya, tetap aja sama ini. Solusi untuk blue sugar ya, kalau untuk camping-camping ya, mancing-mancing ya, dibikin bogel terus kan ya, ganti tabung 300cc, laras 30 taruh di tas teman-teman, masukkan ransel ya. Dah mungkin cukup sekian dulu teman-teman tes grouping GTEG kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini ya. Biar saya lebih bersemangat tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua ini. Bagi teman-teman yang berminat ya, unit ini atau yang lain nanti bisa japri di WA saya. Teman-teman mau telepon, video call bisa nanti. Ya, nanti nomor saya taruh di deskripsi aja ya. Biar enak teman-teman nyarinya ya. Kalau ada waktu, nanti kita sambung lagi teman-teman. Kalau ada unit baru masuk lagi ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.